Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh bersyukur kita bisa kembali hadir di tengah-tengah di dalam komisi wanita. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari ibu-ibu, kita akan memasuki ibadah di dalam persekutuan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita bersaat teduh sejenak. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita akan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, kita berikan glory, kita berikan hormat dan pujian. Kita angkat pujian ini. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari bersama-sama katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari katakan sekali lagi, ku berdiri di tengah umatmu. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati.
dan kekuatanku. Mari katakan bersama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Mari berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu dari segala suku bangsa. Inilah kami ya Tuhan yang mau memuji-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Kasih, Engkau yang Maha Tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Vikalia. Mari, biarlah melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, kita bisa belajar bagaimana saling mengasihi, bagaimana kita saling mengampuni. Mari kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarin kami ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih
kami ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari ibu-ibu sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi setiap kami. Oleh karena kasih-Mu saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan ataupun kehebatan kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama datang di hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami dengarkan, boleh menguatkan setiap kami, bahkan boleh memampukan kami, untuk kami boleh hidup di dalam kasih Kristus yang boleh kami wujud nyatakan dimanapun kami berada, yang juga kami boleh wujud nyatakan di tengah-tengah komunitas kami, Komisi Wanita GKY Palembang. Berfirmanlah bagi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam kasih. Namun sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi kita akan baca bagian firman Tuhan ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema bertumbuh di dalam kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih, semua orang pasti sangat dengan mudah mengucapkan kasih. Ya karena kalau hanya sekedar sebatas omongan, hanya sekedar berkata kasih, semua orang juga bisa berkata kasih. Akan tetapi menjadi lain soal ketika kita berbicara soal kasih bukan hanya sekedar soal kata-kata. Tetapi ketika kita berbicara kasih sebuah tindakan. Atau katakanlah pada level yang sedikit lebih naik lagi. Kalau berbicara tentang kasih, ternyata juga bukan hanya soal perasaan semata. Bukan hanya soal perasaan sayang semata. Karena hanya sekedar soal perasaan, saya mengasihi, itu bukanlah sebuah kasih.
karena hanya sebatas sebuah perasaan kosong. Nah, di dalam iman kekristenan, kalau kita bicara soal kasih, kasih itu bukan hanya soal kata-kata, bukan hanya sebuah sebatas perasaan kosong, tetapi kasih yang sejati itu adalah sebuah kasih yang didorong oleh sebuah motivasi yang terlahir oleh sebuah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ada yang berkata bahwa semua orang bisa memberi, katakan. Tapi tidak semua orang bisa mengasihi. Karena kalau kita melihat di dalam keadaan dunia hari ini, orang bisa saja melakukan kasih, katakanlah dia memberi sesuatu kepada orang lain, bisa. Tetapi apakah betul-betul orang itu punya dasar yang benar, punya motivasi yang benar, punya dorongan yang benar ketika dia melakukan tindakan kasih itu? Sehingga tidak heran, ibu-ibu sekalian, banyak kali kita melihat ketika orang itu melakukan kasih hanya sekedar supaya terlihat baik di mata orang lain, supaya sekedar hanya untuk orang menilai dirinya itu punya kasih, atau mungkin orang yang mengasihi, katakan dia memberikan sesuatu, itu supaya ada suatu imbalan yang bisa dia terima ketika dia memberikan sesuatu. Sehingga banyak kali kita temukan kasih itu selalu dengan motivasi-motivasi yang keliru. Selalu dimuati dengan hal-hal yang banyak memanipulasi. Atau dengan bahasa sederhananya, banyak kepalsuan di sana. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara soal kasih yang dihadirkan oleh dunia dengan kasih yang diajarkan di dalam kekristenan, itu sangat jauh berbeda. Karena ketika kita berbicara kasih yang dihadirkan di dalam dunia, yang ditawarkan di dalam dunia, itu selalu bersifat selfish, selalu bersifat untuk diri saya sendiri. Sedangkan kasih di dalam kekristenan tidak demikian. Kasih di dalam kekristenan itu sebuah tindakan, tetapi tindakan yang mendorong kita untuk memberikan sebuah totalitas hidup di hadapan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika seorang Kristen itu mengasihinya, mengasihi orang lain, apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia lakukan, itu pasti akan sejalan. Itu pasti akan selaras. Karena dia mengasihi seluruh hidupnya. Karena dia mengasihi dengan totalitas hidupnya. Singkatnya, ibu-ibu sekalian, tindakan kasih itu pasti sejalan juga dengan motivasi yang mendasarinya itu adalah sama-sama benar. Sama-sama sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan. Ketika dia melakukan kasih, tidak dibarengi dengan motivasi-motivasi yang memanipulasi, tidak dibarengi dengan motivasi-motivasi kepalsuan, tetapi benar-benar karena dia ingin mengasihi sebagaimana yang diajarkan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli dapat balasan ataupun tidak, tidak peduli akan terlihat baik atau tidak, tetapi motivasi yang mendasarinya adalah sesuatu yang sejalan dengan terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga berbicara kasih bukan soal kata-kata, bukan hanya sebatas perasaan belaka, tetapi sebuah tindakan nyata yang didorong oleh motivasi yang benar. Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita akan melihat ada dua hal dasar pemahaman kita untuk kita belajar bertumbuh di dalam kasih itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan, konsep kasih itu. Di dalam bagian yang baru tadi kita baca, di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 dan ayat yang ke-35. Yang pertama mari kita perhatikan, ibu-ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-34. Di sana dikatakan demikian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula
kamu harus saling mengasihi. Ibu-ibu sekalian, perintah untuk mengasihi ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Bukan hanya baru ditulis di dalam perjanjian baru. Tetapi sebenarnya di dalam perjanjian lama pun juga banyak sekali berbicara juga tentang bagaimana itu kasih. Kalau kita melihat di bagian yang lain, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40, di sana menceritakan tentang orang Farisi yang sedang mencoba Tuhan Yesus dan bertanya hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat. Maka di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 itu Tuhan Yesus menjawab demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya mengasihi itu, mengasihi Allah itu berarti berbicara soal totalitas keberadaan hidup kita. Kemudian Tuhan Yesus lanjutkan. Dan juga hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, mengasihi itu adalah sebuah totalitas. Seperti yang sudah disampaikan pun juga Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-22. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian dikatakan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat memang di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah perintah baru. Tetapi kita perlu memperhatikan bahwa pernyataan Tuhan Yesus ini jangan dimaknai bahwa sebelumnya tidak berbicara tentang perintah kasih. Karena di dalam perjanjian lama pun juga jelas di sana. Ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Nah, hal yang lain lagi ibu-ibu sekalian, ketika kita melihat kata baru di sini, yang perlu kita garis bawahi ibu-ibu adalah begini. Kata baru di dalam bahasa Yunani itu ada dua, yaitu neos dan juga kainos. Kalau neos itu berarti baru lebih ke arah waktu. Sedangkan kainos yang berarti baru itu juga lebih berbicara soal kualitas atau sifatnya. Saya berikan contoh demikian. Contoh neos. Belum lama saya punya sepatu baru, ya. Belum lama ini saya punya sepatu baru. Artinya saya baru beli sepatu yang baru. Waktunya belum lama ini baru dimiliki. Itu kalau neos. Sedangkan kalau kita berbicara baru yang berarti itu kainos, misalkan begini. Penjahat itu baru bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Artinya ia terlahir sebagai manusia baru dengan karakter yang baru, dengan sebuah sifat yang baru dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu dua hal ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat kata baru di sini itu dipakai kata kainos dan bukan neos. Yang kalau secara literal itu berarti sesuatu yang fresh. Dan ini juga bicara tentang apa? Tentang kualitas. Artinya kalau kita berbicara tentang mengasihi, berarti bicara soal saling mengasihi satu dengan yang lain, itu bicara soal kualitas hidup. Kualitas hidup kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Sehingga ketika berbicara soal kasih, kasih itu selalu progres, kasih itu selalu dinamis, dia tidak berhenti. Sehingga berbicara kasih di dalam iman Kristen berarti kasih yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Sehingga dalam pemaknaan hidup umat Tuhan, ketika bicara kasih itu bicara soal kualitas hidup, bicara soal totalitas hidup, sesuatu yang harus menjadi bagian kita karena kita harus terus mengasihi. Sehingga ibu-ibu sekalian,
Mengasihi berarti terus menerus di dalam pengalaman hidup kita, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Nah, meski demikian ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara mengasihi memang itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, bukan? Sesuatu yang benar-benar sulit untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita berada di dalam komunitas, katakanlah komunitas Komisi Wanita GKY Palembang yang terdiri dari berbagai-bagai macam orang yang punya karakter dan sifat yang beda-beda, tetapi di dalam wadah itulah, di dalam tempat itulah kita harus belajar untuk mengasihi. Bahkan mengasihi yang terus menerus. Nah, itu tentunya tidak mudah bagi kita, bukan? Tetapi yang menarik adalah dasar kita mengasihi. Dasar kita mengasihi bukanlah diri kita, tetapi dasar kita mengasihi adalah Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa aku telah mengasihi kamu. Yesus yang adalah Allah terlebih dahulu dan telah secara sempurna mengasihi kita umatnya. Dan kasih Yesus ini yang menjadi dasar bagi kita, yang menjadi motivasi bagi kita untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita berbicara tentang kasih, mengasihi meskipun itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, tetapi kita punya dasar yang kuat untuk kita melakukan kasih itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih Allah itu. Kasih Allah atas hidup kita yang juga sekaligus memampukan kita untuk memiliki hidup yang berkualitas di dalam saling mengasihi. Dan yang menariknya ibu-ibu sekalian, frasa saling mengasihi itu bukan satu arah, tetapi juga ada interaksi dengan yang lain. Sehingga mengasihi Tuhan juga berarti mengasihi sesama kita. Mengasihi dalam keluarga kita, juga mengasihi komunitas kita, Komisi Wanita GKY Palembang. Di dalamnya adalah ada sebuah kasih, menyatakan kasih satu dengan yang lain. Kemudian hal yang kedua ibu-ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-35. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini menarik ibu-ibu sekalian ya. Sebuah gaya bahasa yang ditampilkan oleh Yohanes. Dikatakan jika kamu mengasihi, bahwa kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Nah ini menarik ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena Yesus mengasihi murid-muridnya, demikian juga para murid harus saling mengasihi. Ini sebuah pola hidup yang menarik. Sehingga bisa dikatakan demikian. Jika kita mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, maka gaya hidup saya adalah harusnya saling mengasihi. Jika saya adalah anak Tuhan, maka gaya hidup saya adalah menunjukkan kasih itu sebagaimana Allah telah mengasihi kita umatnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa hidup yang mencerminkan kasih itu adalah juga mencerminkan kita sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita mengaku bahwa saya adalah anak Tuhan, kalau kita mengaku bahwa saya adalah orang Kristen, maka tentunya gaya hidup kita adalah gaya hidup yang mengasihi, adalah gaya hidup yang memiliki kasih. Sebaliknya, ketika kita tidak hidup di dalam kasih, maka sesungguhnya kita sedang mencederai kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga tidak heran ibu-ibu sekalian
kadangkala kalau kita berada di salah satu komunitas-komunitas yang lain, orang selalu mengenal orang Kristen itu, oh punya kasih. Kenapa? Karena sebenarnya kasih itu menjadi sebuah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ketika tidak ada kasih lagi, maka orang akan ngomong, kenapa orang Kristen begitu? Kenapa orang Kristen tidak punya kasih? Padahal kasih itu sangat melekat dengan kehidupan orang percaya. Karena seharusnya lah demikian gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kita sedang mempertontonkan, kita sedang menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Ibu-ibu sekalian, bayangkan kalau di sebuah komunitas, katakanlah di Komisi Wanita GKI Palembang, tidak ada kasih di sana, maka tentunya komunitas itu akan menjadi kacau. Kenapa? Karena tidak punya kasih, tidak punya hati yang rendah hati untuk mengasihi satu dengan yang lain. Apalagi kita berada di satu komunitas yang setiap orang itu berbeda-beda. Jikalau tidak ada kasih di sana untuk saling memahami, untuk saling menerima, untuk boleh dapat saling bertumbuh, komunitas itu akan menjadi kacau. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, penting bagi kita untuk hidup di dalam kasih itu, karena ketika kita mengasihi, itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Kalau saya mengatakan saya adalah orang Kristen, saya mengatakan saya adalah orang percaya, maka saya harus mengasihi. Sehingga ibu-ibu sekalian, dua hal yang perlu kita ingat. Bahwa yang pertama adalah kasih itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan bagi kita, adalah sebuah perintah untuk kita bisa menunjukkan kualitas hidup kita yang mengasihi. Dan yang kedua, saling mengasihi itu adalah sebuah citra kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dua hal ini, ibu-ibu sekalian. Kemudian bagaimana sih caranya bagi saya untuk bisa mengasihi? Banyak hal, ibu-ibu sekalian, cara yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang lain. Katakanlah kita mempraktekkan kasih itu di dalam keluarga kita. Buat suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, keluarga kita. Kita mengasihi mereka. Sehingga mereka pun juga boleh melihat kesaksian hidup kita. Atau bicara soal komunitas yang lebih besar lagi. Di dalam komunitas Komisi Wanita GKI Palembang. Bagaimana kita mengasihi? Kita bisa saling memberikan dukungan, kita bisa saling menopang, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mengingatkan di sana, menerima satu dengan yang lain, tetapi juga bisa belajar memahami mereka. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita. Nah, dengan demikian ibu-ibu sekalian, tempat ini, wadah ini menjadi tempat bagi kita untuk bersama-sama belajar untuk mengasihi, bertumbuh di dalam kasih. Memang kita tidak sempurna untuk dapat mengasihi mereka, tetapi disinilah tempat kita untuk kita bisa belajar mempraktikkan kasih Kristus itu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, kita wujud nyatakan itu di dalam sebuah tindak laku kita, di dalam perbuatan kita yang tentunya harus didasari dengan motivasi yang benar. Bukan dengan kepalsuan, tetapi dengan firman Tuhan sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi setiap kita. Ibu-ibu sekalian, sepanjang hidup kita, kita belajar untuk mengasihi. Karena sepanjang perjalanan hidup kita, kita tidak boleh berhenti untuk mengasihi, untuk mempraktekkan kasih itu. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Sudahkah kita mewujud nyatakan kasih itu di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, Komisi Wanita GKI Palembang, atau dimanapun kita berada? Mari kita tunjukkan hidup kita yang mengasihi, karena dari situlah kesaksian hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bertumbuhlah di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu di sore hari ini yang kembali lagi boleh mengingatkan setiap kami, bahwa sesungguhnya kami harus terus belajar untuk mengasihi, mempraktikkan kasih Tuhan dimanapun kami tinggal dan berada. Karena itulah identitas kami sebagai orang-orang percaya. Itulah identitas kami sebagai orang-orang Kristen. Dan biarlah Engkau menolong kami, memampukan kami untuk dapat mewujud nyatakan kasih itu dimanapun kami tinggal dan berada. Sehingga biarlah Tuhan terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa melalui transfer yang sudah tertera di layar atau dengan scan barcode. Mari kita angkat pujian bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah-Nya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sontong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Musik saja. Sebagai saudara seiman, mari kita bertumbuh di dalam Kristus. Amen. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Amen. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah-Nya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu,
Tuhan yang kami muliakan, yang kami sanjung. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, yang penuh kasih. Kami bersyukur ya Bapa, untuk kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaanmu Tuhan, untuk berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami mengembalikan sebagian berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Kiranya Tuhan yang akan memakai sebagian kecil ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang telah memberi. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang belum sempat ambil bagian. Tuhan juga memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mendengarkan warta. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama lagi bersekutu di dalam Komisi Wanita GKI Palembang. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa di bulan depan kita akan kembali mengadakan persekutuan. Minggu pertama kita ada caring group, ibu-ibu bisa mengikutinya melalui Zoom dan di sana kita bisa belajar firman Tuhan. Kita bisa saling menguatkan, kita juga bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kemudian di minggu yang ketiga kita akan ada persekutuan dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Elizabeth Nani dengan tema Teladan Seorang Ibu. Jangan lupa ibu-ibu bisa join persekutuan Komisi Wanita bisa melalui Zoom ataupun melalui via YouTube seperti di sore hari ini. Jadi ibu-ibu jangan lupa dan jangan melewatkan setiap persekutuan di dalam Komisi Wanita GKI Palembang. Dan saya percaya setiap kita diberkati melalui firman Tuhan dan saya juga percaya bahwa kita juga boleh mendapatkan berkat dari setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah itu juga boleh semakin membawa kita untuk bisa mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih juga buat ibu-ibu sekalian yang sudah join pada sore hari ini, baik ibu-ibu yang mengikutinya melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan hari ini. Mari kembali kita angkat pujian bertubuh dalam kasih. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita untuk selalu bertumbuh dan bertumbuh. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah-Nya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman
di dalam tubuh Kristus. Mari kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan seluruh hidup, berbagi kasih bersama, berbagi kasih bersama. Kadang kita tertawa dan kadang kita menangis. Mari bersuka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah-Nya. Mari kita bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Mari kita bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati, sepikir, setujuan melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami, memberkati persekutuan kami di sore hari ini. Berkati setiap ibu-ibu yang sudah memberikan waktu untuk boleh mengikuti persekutuan pada sore hari ini, biarlah Engkau yang akan terus menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan mereka senantiasa. Dan kami juga berdoa bagi setiap ibu-ibu yang mungkin belum sempat hadir pada sore hari ini, apapun keadaan mereka, bagaimanapun kondisi mereka, biarlah juga Tuhan yang akan menolong dan menopang setiap mereka, sehingga di kali berikutnya kami sungguh rindu untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kami bersyukur, haleluya. Amin. Persekutuan kita sore hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.